Ini adalah dokumenter mengenai perawatan lokomotif Malet Raksasa SS seri 1200. Rekaman ini diambil di Depo Purwakarta sekitar tahun 1930. Pada awal video, terlihat lokomotif SS 1214 atau yang juga dikenal dengan nama baru DD5106 sedang dipindahkan ke meja putar. Kemudian lokomotif beserta tender diputar ke arah sebaliknya. Bangunan depo terlihat dengan beberapa lokomotif Malet lainnya yang terparkir. Para pekerja pribumi bekerja bersama-sama membersihkan lokomotif dengan tekun. Setelah selesai membersihkan lokomotif, para pekerja pribumi terlihat mandi bersama di bawah keran air besar depo. Di akhir video, para pekerja dan staf berpose bersama di depan lokomotif yang terparkir di depan bangunan depo.